Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Arta Tofari Channel. Kali ini ada TV LG Super Slim 29 inch datang dengan kerusakan mati disertai ada suara bunyi ting 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 dari dalam TV-nya. Oke, kita tes dulu ya. Jadi seperti itu ya. Ada suara ting 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 dari dalam TV-nya disertai lampu indikatornya kedip-kedip. Oke, langsung saja kita bongkar televisinya. Ini mesin TV-nya ya. Saya bersihkan dulu karena debunya sudah terlalu tebal. Oke, ini mesinnya sudah bersih. Sekarang kita cek tegangannya. Tegangan B plus. B plus ada ya, sekitar 100 volt. Kemudian tegangan 35 volt. Normal juga ya, ada. Kemudian tegangan 14 volt. 14 volt drop. Kemudian tegangan 6,5 volt ya. Juga drop. Jadi ini yang drop tadi tegangan 14 volt sama tegangan 6,5 voltnya ya. Jadi coba kita cek elko-elko di bagian primernya ini, regulator primernya. Sebelum kita lepas elko di bagian primer, kita cek dulu ya tegangan di elko besarnya masih ada atau tidak. Karena kalau masih tersimpan tegangan di elko besarnya bisa merusak IC-nya. Seperti ini, tegangan di elko besarnya masih ada ya, masih tersimpan. Jadi harus kita buang dulu tegangan di elko besarnya ini. Kita cek lagi. Oke, sudah habis ya. Sudah habis. Jadi ini elko kecil yang di bagian primer. Saya lepas dulu.
Ini dia elko-nya ya. Nilainya 22 mikro 50 volt ya. Jadi ini udah ada penggantinya. Kebetulan yang 22 mikro kosong, jadi saya ganti dengan 33 mikro 50 volt. Oke, saya pasang dulu. Oke, elko-nya sudah saya pasang ya, yang baru. Ini tadi elko yang lama. Kita coba tes. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah on. B plusnya normal ya. Oke, layarnya sudah muncul. Oke, kita rapikan lagi semua. Oke, ini sudah saya rapikan ya. Jadi tinggal kita tes TV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah on. Oke, sudah hidup ya. Sudah aman TV-nya. Tidak bunyi-bunyi lagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula. Jangan lupa like, subscribe, dan komen positifnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.